Bisa enggak? Boleh enggak aku jujur? Aku jujur ya. Aku sejujur-jujurnya deh. Ya, apa? Pegang tangan aku dong. Ih, aduh. Lihat-lihat itu sampai gini coba. Sebenarnya tuh aku tuh pengen lebih dari teman gitu. Oke, okay, halo brother Aik semuanya. Welcome back with me, Cherry Pratama di channel SMB Project. Hari ini brother, gua mau jemput Dede Gemes dan gua bakalan ngajak dia ke tempat di mana dia katanya pengen ke tempat itu, brother. Jadi ngajak gua dan akhirnya gua pergi ke Bandung untuk nemenin dia pergi ke tempat itu, brother. Cuman bentar brother, itu yang di belakang ada tas pink itu punya adik gua sih. Jadi hari ini gua bakalan nganterin Dede Gemes pergi ke tempat yang dia pengen, terus ya udah gua sekalian ke Bandung, sekalian gua anterin brother karena gua di Bandung ada meeting juga dan akhirnya gua nyempetin buat nganter dia dulu dan bikin vlog lagi. Karena kalian tuh nagih-nagih terus gitu brother. Bang, mana dong bang vlog Dede Gemes lagi? Iya brother. Kalem aja brother, itu mah selalu ada gitu. Jadi kalau misalkan gua sehat, gua pergi ke Bandung atau misalkan ada kesempatan untuk ketemu dia, ya udah gua bakalan bikin vlog. Jadi thank you parah buat kalian yang udah selalu support gua, yang udah selalu komen di kolom komentar. Thank you parah sih. Ini jalanan agak lumayan macet sih. Oke, jadi gini brother, sambil gua nganterin, gua pengen ngeprank dia brother. Gua pengen apa ya kira-kira ya? Sumpah ini gua belum ada ide sih sebenarnya gua bakalan ngeprank apa cuy. Bentar deh, gua mikir dulu deh. Setelah 200 meter, belok kiri setelah apotek di sebelah kiri ke Jalan Cangkuang, Jalan Sukamenak. Oke, siap Google. Oke, jadi gini cuy, gue bakalan ngeprank dia buat gue menyatakan kalau gue tuh suka sama dia gitu brother. Dan gue pengen ngajakin dia buat ketemu sama nyokap gue brother, sama mama gue gitu. Jadi kita bakalan prank gimana reaksinya kira-kira gitu sih. Oke, karena jujur brother, gue tuh penasaran aja gitu reaksinya kayak gimana brother. Soalnya ya begitulah brother. Jadi nanti kita lihat aja reaksinya kayak gimana gitu. Kalau misalkan kata dia, ya udah Bang Cher, hayu gitu. Cuy, langsung digaskan, brother. Pokoknya tungguin aja videonya bakal kayak gimana. Kalau misalkan kalian suka, tolong di-like dulu biar gue tuh tambah semangat bikin kontennya, brother. Kalau misalkan enggak, ya udah enggak apa-apa. Kalian tinggal skip aja gitu. Oke, mungkin gue balik lagi pas L-nya udah ada di mobil, brother. Biar vlognya tuh enggak terlalu lama, oke? Oke, ini gue hampir sampai, brother, ke tempat dimana dia lagi di salon, dia lagi cream bath atau apa, gue agak kurang tahu, cuy. Nah ini tuh, ini udah hampir sampai sih, cuman nggak tahu di sebelah mana, brother. Kayaknya sih di sebelah sini. Oh ini nih. Oke. Waduh, mana tinggi banget lagi. Bentar, kita nyari yang agak rendah, cuy. Nanti kita parkir sebelah sini deh. Soalnya tinggi banget, anjay. Oke, gue telepon dulu deh. Widih, cantik banget emang dia teh. Kalem nih, gak diangkat lagi. Ayolah, angkatlah. Malah ditolak. Ini masih dicatok, oke. Dia masih dicatok, brother. Kalem, cuy. Lo masuk dulu, aku nunggu di sini deh. Tuh, brother, dia katanya masih dicatok. Tuh, mau masuk dulu enggak, aku nunggu di mobil. Oke, kak, katanya. Oke, jadi gua nunggu dulu, brother. Gua nunggu dulu di dalam mobil karena Dede Gemesnya masih dicatok rambutnya, jadi gue disuruh nunggu dulu. Tapi dia kasih pilihan sih, mau nunggu di dalam atau di mobil katanya. Gue milih di sini dulu deh. Biar di sini agak adem sih. Kita sebat-sebat dulu mungkin ya, oke? Okay? Bye bye. Dia udah ada tuh, tuh. Lama banget serius. Sumpah. Let's go. Bisa nggak? Bisa nggak? Parah lama banget. Coba. Lama banget. Ya kan sekolah dulu. Jadi. Jadi gue tuh janjian sama dia, brother. Gue janjian sama dia sekitar jam berapa tadi ya? Jam 2 ya? Yeah. Eh jam... Iya jam 2 ya? Sekarang udah jam berapa coba? Jam 3, brother. Oke, sekarang gue mau lanjut jalan buat nganterin El, oke? Let's go. Oke, sekarang gue udah jalan bareng dia, brother. Tuh, jadi cewek tuh emang sering ke salon gitu? Sering? Kamu sering ke salon? Sering. Sering? Tapi berapa lama nih? Paling cepet minimal. Minimal berapa lama paling cepet? Satu jam. Satu jam?
Anjay. 1 jam buat apa tuh? Buat ngerli doang? Enggak. Ya semuanya apa? Beres gitu. Oh, semuanya beres. Ya. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Tadi di sekolah. Di sekolah? Makan bakso. Kamu makan bakso? Hmm. Emang kamu suka ya? Belum makan nasi ya tuh? Kita makan nasi. Udah, emang tadi waktu sarapan pas berangkat. Pagi dong. Siang udah makan belum? Belum. Tadi istirahat doang bentar. Kapan atuh mau makan lagi? Nah, mau enggak? Nanti aja. Sumpah kamu beda banget loh. Serius, tambah cantik brother dia teh. Ya kan, tambah cantik asli, tambah cantik. Serius, aku enggak bohong. Aku tuh pengen ngomong sesuatu gitu ke kamu. Boleh enggak? Oh. Kan gini ya, kan banyak banget dari mereka gitu yang bilang, "Bang Cer, ya udah kalian tuh cocok gitu," kata mereka tuh gitu. Kita tuh cocok gitu. Terus mama aku juga kan lihat ya konten sama kamu teh. Iya gitu. Heeh, lihat. Kata mama aku tuh, "Ya udah we, bawa aja ke rumah." Disuruh bawa ke rumah katanya. Gimana tuh? Ya enggak apa-apa, emang kenapa? Oh, enggak apa-apa. Enggak, takutnya aku teh takut minta kamu teh sama aku apa ya gitu, lebih dari kenalan aja gitu, takutnya teh takut gitu brother. Hey, kan teman kita. Iya, takutnya kalau misalkan nanti kamu ke rumah aku gitu, kenalin sama mama aku. Mama aku mah emang gitu, suka maksa gitu. Kalau misalkan, iya, misalkan aku nih punya temen cantik gitu, temen cewek cantik yang dikontenin sama aku gitu ya, yang kenalan sama aku gitu. Nah dia tuh suka ngebet-ngebet, karena kan aku nggak punya pacar. Kenapa nggak punya pacar? Ya, ceweknya banyak. Kata siapa? Enggak, kata siapa ceweknya banyak coba? Kata aku kan? Enggak, aku mah enggak ada cewek, serius. Enggak ada cewek. Kamu juga kan, tapi kamu udah punya pacar, iya. Tapi kan pacar doang mah. Atuh kan ya, atuh belum nikah mah kan bebas. Baru juga pacaran atuh. Iya, tapi kan enggak kayak gitu juga. Oh iya. Enggak apa-apa, tuh tenang aja, nanti aku kasih 1 juta deh buat enggak pacarnya. Oh, bisa ya. Jadi kata mama aku tuh, "Ya udah weh, bawa," katanya, "ke rumah." Jauh? Enggak, deket. Ya kalau misalkan kamu pengen mah malam ini juga bisa. Oh iya. Gimana? Ya kan aku besok sekolah lagi. Iya, maksudnya pulang pergi, nanti aku anterin lagi gitu. Ketemu mama doang, ketemu mama aku udah. Kalau misalkan aku jujur ya, boleh enggak aku jujur? Boleh. Benar nih. Aku jujur ya. Aku sejujur-jujurnya deh. Iya. Apa? Pegang tangan aku dong. Ih, brother. Lihat nyetir sampai gini coba. Jadi gini. Aku teh sebenarnya teh gimana ya? Pertama kali aku ketemu sama kamu juga aku teh ngerasa beda gitu sama kamu teh. Ya emang umur kita kan agak lumayan jauh ya. Kamu baru berapa? 17. Aku 18 ya, beda setahun lah. Kok ketawa? Enggak ya, aku percaya. Iya, 18 tahun gitu. Iya, dia ketawa coba. Jadi kita tuh emang cocok gitu, ada ya wajar lah gitu, brother. Laki-laki tuh lebih tua tuh wajar gitu, asal jangan tua banget gitu, brother. Kayak yang onoh tuh sama yang oh gitu kan. Enggak, canda sih. Jadi ya gimana ya, aku tuh sebenarnya mah. Jadi gimana ya sebenarnya? Jadi gimana ya? Sebenarnya tuh aku tuh pengen lebih dari teman gitu. Lu ya sahabat kan? Lebih dari sahabat. Saudara. Oke, okay, makan dulu. Let's go. Oke, okay, jadi kita bakalan baju sama L tuh. L juga tadi. Gak, 5 L. Kita bakalan makan dulu. Hanya kau satu yang sabunnya. Jadi ya maksudnya biar agak bebas aja gitu. Sayang yang cuma sama sisa. Sejak kita membuat yang terluka.
bingung. Gak apa-apa masalah sama pacar kamu mah nanti. Gak bisa nanti dong. Aku yang ini, aku yang apa? Aku yang ngomong lah sama dia gitu. Aku kasih pengertian aja kalau aku teh lebih ganteng gitu daripada dia gitu. Aku teh lebih ya lebih pantas lah gitu daripada dia gitu. Terus? Ya gitulah, lebih cocok lah gitu sama aku gitu. Maksud sih? Iya, bener serius. Iya kan akunya udah punya pacar. Oh. Ya nanti masalah pacar mah gampang, aku yang handle gitu, aku yang bilang ke pacar kamu gitu. Baik aku mah gelut-gelut lah jangan aku. Janganlah, jangan kayak gitu. Asli, ya aku mah gelut-gelut lah jangan pacar kamu lah. Jangan. Ngerebutin kamu. Ya tuh udah gimana tuh udah nanggung tuh udah gelap gitu mata. Mata aku tuh udah gelap gitu sama kamu. Pengen serius aku mah. Pengen serius sama pengen serius. Enggak beneran, aku beneran loh. Aku tuh emang enggak bisa serius. Maksudnya ngomong enggak bisa serius karena aku selalu ketawa gitu. Cuman aku ngungkapin tuh bener-bener dari lubuk hati yang paling jeroh gitu. Paling jeroh. Iya, aku tuh bener-bener pengen serius weh gitu. Lebih dari teman lah gitu biar bisa anu gitu. Maksudnya biar bisa ngebahagiain gitu maksudnya. Oh, ngebahagiain. Dikirain anu apa? Anu apa? Iya, maksudnya biar bisa lebih bahagiain kamu gitu kan. Iya kan gimana akunya udah punya. Punya apa? Punya tetap pacar. Kamu setia? Iya. Setia aja sama pacar kamu. Bakalan beset-beset tangan aku kayaknya. Iya lebay banget. Beset-beset. Bener anjir serius. Berarti gimana nih? Kita gak lebih dari ini berarti. Ya teman aja kan. Teman aja. Jadi setia ya. Kamu tuh setia ya. Iyalah harus setia. Jadi gini. Sebenarnya aku tuh pengen nyoba buat prank kamu gitu. Pengen bilang kalau misalkan aku tuh sayang sama kamu. Prank tadi teh cuman garing kan karena dianya teh setia gitu ternyata. Kirain gua bakalan kayak gimana ternyata enggak, tapi gila gokil sih El. Jadi Anda beruntung, Anda yang dapetin cewek yang setia tuh kalian tuh beruntung gitu brother. Jadi tolonglah dijaga gitu ceweknya, dijaga. Aku mau nanya dong sama kamu, kalau misalkan, jadi ini gagal nih, pranknya gagal brother, serius gagal karena dianya setia anjir. Kirain teh iya ayo gitu, ternyata enggak ya. Harus setia. Kenapa memilih setia gitu? Kamu pacaran udah berapa lama? Baru setahun itu baru brother. Dengan kamu bertahan aja yang apalagi sekarang kan DMK pap dong gitu kan, pasti banyak kan, banyak tuh kan pasti brother. Jadi tolong nih buat kalian, tolong kondusif brother. Kalau misalkan kalian ngefollow Instagramnya El, tolong kondusif gitu, jangan tongerakeun lah gitu, yang aneh-aneh gitu brother. Karena balik lagi gitu brother, aing semuanya paling kondusif se Asia Tenggara. Jadi mantap, tolong ya yang sopan gitu. Pokoknya support terus tuh dia tuh. Jadi gua tuh bakalan nganterin El sekarang ke tempat dimana dia katanya pengen kesana brother. Jadi akhirnya gua nganterin dia cuy. Aku mau nanya El, kamu milih yang mana? Antara kalau misalkan ada pria yang good looking sama good rekening, kamu pilih yang mana? Yang good rekening lah. Good rekening. Kenapa? Alasannya dong. Iya kalau misalnya muka gitu ya. Muka bagus, gak bisa nafkahin buat nanti kalau udah nikah gimana? Widih. Langsung. Widih. Gila, gokil brother. Jadi pilihannya adalah good rekening gitu. Iya. Bebas, terserah. Yang penting mah pekerja keras. Tuh, yang penting tanggung jawab gitu. Jadi percuma ganteng gitu kan, tapi gak tanggung jawab tuh buat apa brother? Tolong Anda, buat kaum lelaki. Anda tuh lelaki tuh kan dilihat tuh harkat dan martabat. Jadi kalau misalkan cowok yang tanggung jawab, kerja keras, itu cewek suka biasanya daripada yang ganteng. Tapi ada loh,
yang milih juga dia milih yang ganteng gitu karena katanya duit bisa dicari bareng-bareng. Ya awalnya aja mungkin ya ngomong kayak gitu, tapi balik lagi menurut gua realita kita hidup bener-bener butuh uang gitu. Emang uang tuh nggak berarti gitu, brother, kalau sedikit, bener nggak? tapi kalau banyak bener kan? Berarti banget, brother. Jadi ya itulah pilihan L adalah dia memilih untuk good apa tadi, good rekening ya. Jadi pilihan L memilih untuk pria yang good rekening, brother. Gokil. Dan pranknya ternyata gagal, brother. Oke, mungkin segitu dulu aja, brother, buat kontennya. Gua masih di jalan ini, buat gua bakalan nganterin dulu dia. Habis itu ya kita bakalan ngobrol-ngobrol tanpa kamera karena gua pengen berduaan dulu bareng dia. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Si Wei, kamu teh gimana ya? Si Wei cantik banget, kenapa sih? Serius? Kan cewek. Iya gitu, tapi kenapa auranya tuh sekarang tuh lebih gereget gitu. Gereget gimana? Gereget aja, pengen terus pengen makan. Okay, see you next video, brother. Peace, man. Bye-bye. Bye-bye.